Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul Stay Alive, Descent into the Dark. Ini lanjutan dari map kemarin ya, yaitu Stay Alive. Kalian bisa cek. Oke, di sini ada informasi dan YouTubers. How to download Stay Alive, bla bla bla. Oh, ini apa nih? Oh, ini yang udah main ya. Oke. Oke, nggak usah tahu gimana caranya. Tapi kayaknya saya udah telat deh. Iya, saya udah telat guys. Ini mapnya udah 1 tahun lebih. Oke, di sini ada play extra content, episode extra content itu apa? View all models. Oh, cuman ini ya. Nggak usah lah kalau gitu. Rules, nggak ada rules kah di sini? Rules mana? Oke, di sini ada rules. Oke, jangan use comment, jangan hancurkan barang, turn off music. Adventure forbidden to turn off comment, be sure to turn view setting. Oke, udah semuanya sama dengan settingan kemarin. Kreatornya kayaknya saya udah tahu deh. Yap. Di sini ada episode. Kita lihat ada berapa episode. Oh, satu. Oh, cuman 2 episode ya. Oh, cuman ini 2 episode kah? Lebih sedikit ya dari episode kemarin. Kemarin itu map kemarin maksud saya ada 4 episode dan itu masing-masing 10 menitan ya. Oke, kita play kalau begitu. Oke, ini apa? An example of a message in the easy passage mode. Oke. Easy mode, standard mode. Maksudnya ini gimana? Ini player accessibility. Saya nggak ngerti ini maksudnya easy mode atau standard mode. Oke, kalau easy mode kita kayak dapat ini ya, arahan. Kita pakai standard mode aja supaya kita harus pecahin sendiri puzzle-nya. Yes. Oke, kita standard mode. Let's go. Oke, presents. Apakah ini lebih menyeramkan dari map kemarin? Oke. Nama kita Leon. Saya masih ingat itu. Oke, oh sudah 4 tahun dari map kemarin ya. Oke. Oh, dia pindah kota, pindah pekerjaan dan pindah tempat tinggal, tapi masih ada nightmares. Oke, halo. Pergi kerja. Oke, kita pindah rumah. Katanya kita harus pergi kerja, nyalain lampu, ini gelap banget. Oh, rumah saya jadi bagus di sini. Halo. Saya harus cari sesuatu kah dulu? Oke, pergi kerja, keluar dong berarti. Ah, kunci kita ketinggalan. Gimana ada chest? Di sini ada chest kah? Di sini barel. Ada chest, nggak ada kosong. Saya punya laptop di sini. Oh, TV juga ada di sini. Oh, nyalain lampu, please. Kayaknya ini saya bisa bikin thumbnail deh. Kita kasih gini, ini thumbnail kita, thumbnail, nice. Oh, di sini ada barel lagi. Nggak ada kunci, kunci di mana? Balik ke kamar. Gak ada chest kan yang saya lewatin? Gak ada, teman-teman. Di mana ya? Di kamar mandi ada sesuatu? Gak ada. Di sini wastafel maybe. Gak ada apa-apa. What? Kunci di mana? Ini kok gak mau kebuka yang di sini? Di sini kosong loh. Oh, ini apa nih? Video dan ini. Oh, exit key. Oh, nice. Kita dapat kamera. Ketinggalannya di dalam kompor, teman-teman. Oke, nice. Oke. Kita pasang kuncinya di sini. Ini agak nge-lag ya dikit-dikit karena grafiknya bagus banget. Oke, kita keluar. Oh, apa yang terjadi nih? Kita kayak kembali ke nightmare. Oh. Oke, kabur dari tempat ini. Apa yang telah terjadi sini? Oh my god. Oh. What? Lah, kok bahasa Rusia tadi? Open the main doors. Oh my god. Ini orangnya ngapain dah? Oh no. Di sini ada sesuatu. Nggak ada apa-apa ya di sini. Oke. Oh, ini jauh lebih menyeramkan dari yang kemarin grafiknya ya.
Ada jalan turun, cek dulu di sini. Oke, kita turun. Ada apa di sini? Oke, appeal. Gak ada apa-apa di sini. Ini warehouse for parents. Oh, pasien. Oh my god. Waduh, saya harus cek semua kah ini? Oke, kosong, gak ada apa-apa. Di sini gak ada apa-apa, kok ada mayat. Oke, ini storage, butuh ini teman-teman. Butuh kunci juga. Oke, saya bisa buka-buka sel. Oke, saya butuh kunci di mana? Di sini ada ruangan, oke. Kita jelajahin aja ya, random. Saya nggak tahu mau kemana. Oh, oke, ada sesuatu. Room 5, room 6. Room 6, kita buka isinya apa. Oke, saya belum dapat kunci ya. Ini bisa turun lagi. Oke, kosong, nggak ada apa-apa. Ini kok ngeri banget. Ada sesuatu kah di sini? Nggak ada. Halo, permisi. Oke. Enggak ada apa-apa. Oke, di sini ada chest. Waduh, kok enggak ada apa-apa sini. Oke, akhirnya dapat kunci. Room 11. Room 11 itu di lantai berapa? Ini kalau saya lepas kamera bisa lari kah? Oke, bisa teman-teman, cuman gelap. Oke, kita pakai kamera aja kalau gitu. Ini keributan kah? Oke, kecilin dikit. Room 11 di atas maybe. Kita ke sini dulu cek ini tempat apa. Oke. Oh, ini room 1. Kita cari room 11 aja kalau gitu, room 11. Ini kah? Oke, ini teman-teman, room 11. Oke, room 11 sudah kebuka. Ada apa di sini? Sejauh ini nggak ada apa-apa. Oke, ada kunci. Storage. Oke, storage itu di mana lagi ya? Storage. Oke, di bawah kah storage apa di atas? Oh, ada yang jatuh. Untuk apa itu jatuh? Ini jatuh kenapa dah? Apakah ada sesuatu yang terbuka? Kayaknya nggak ada. Storage ya tadi saya mau cari. Storage di mana? Ini? Oke, ini dia storage. Dapat. Setahu saya tadi ada tempat ya di atas yang ke apa yang butuh kunci juga. Oke, kita di storage. Ya, saya harus cek lagi. Oke, kita coba kita tarik. Oke, ada kunci. Security room, block of call. Security room di mana lagi? Saya nggak tahu teman-teman security room di mana. Oke. Security room kita udah pernah lewatin kah? Security room di sini bukan ya di sini. Oke, saya nggak bisa ke situ. Bisa naik kah? Oh, bisa naik, ada tangga di sini. Oke, kita ke security room. Ada di atas sini kan? Oh, ini nih. Oke, betul, security room. Oke. Progress, ini bisa buka pintu. Oke, terbuka. Saatnya keluar. Lompat. Oke. Kita keluar dari sini. Let's go.
Oh, kamera saya kok hilang? Oke, kita udah bisa jalan sekarang. Oh no. Aduh, run, run, run. Run, tidak, tidak, tidak. Oh. Saya mau kemana nih? Waduh, waduh, waduh. Panik, panik, panik. Saya panik, saya panik. Oke, naik ke atas. Oke. Oke, lari. Saya nggak tahu saya kemana. Oke. Jangan nyangkut, jangan nyangkut. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Kita lari aja. Oke. Ketutup kah? Ketutup, teman-teman. Oke, episode 1 selesai. Oke. Kita berhasil menyelesaikan episode 1. Kita lanjut ke episode 2 ya. Oke, episode terakhir. Ini videonya lebih singkat harusnya. End of the story. Oke, oh ini tempat kita tadi ya. Hampir saja tadi. Oke, ini grafiknya bagus guys. Oke. Saatnya puzzle lagi. Oh, apa yang terjadi? Kenapa nge-zoom? Oke, ada monsternya lagi. Kita harus cari kunci ke main doors. Oke. Kunci ke main doors, kita cek semua ruangan di sini. Oke, saya harus cek ginian juga kah? Kayaknya nggak usah ya, kita cek chest aja, nggak usah dropper. Let's go, let's go. Pelan-pelan kita masukin semua ruangan. Oke. Ada chest. Nggak ada chest ya di sini. Cek aja deh, saya takut kelewatan, teman-teman. Oke, misi. Oke, ada sesuatu di sini. Oh, nice. Engineer's room key. Apa yang terjadi? Kaget saya. Ada dia di situ. Oke. Sabar, sabar. Kita lari ke sini. Oke, engineer's room di sini, buka. Oke, ada kunci apa di sini? Ada kunci break room key. Break room key itu yang mana? I don't know. Kita kelilingin aja dulu. Break room. Di mana ruang break room? Oh my god, ada dia lagi. Ada dia guys, ada monster. Rasanya tadi monsternya di sana deh. Oh my god, suaranya gini amat. Break room. Ini main doors. Bisa taruh di sini kah? Gak bisa, teman-teman. Ini bukan break room. Oh, itu maybe break room yang di depan. Kamu break room kah? Oh iya, break room ini. Kita buka. Oke, di sini kunci apa? Main door. Oke, dapat kunci main door. Berarti kita langsung ke main doors ya. Oh my god, dia ada di situ, dia ada di situ. Lari, lari, cepat, 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 cepat. Oh my god. Oke, dia ngancurin. Saya masih bisa lolos kan nih? Takut saya. Oke, dia lari ke sana. Dia lari ke sana, dia lari ke sana. Kita langsung taruh aja. Oke. Nyala-nyala. Find the press key, bend the monster under. Waduh, suaranya gitu amat. Oke, tutup dulu. Di sini ada apa? Enggak ada apa-apa ya. Kita kelilingin lagi. Please kunci. Oke, special room. Op. Kunci ke special room. Oke, ini special room. Oke. Di special room ada press room. Press room key. Oke, press room yang mana? Yang ini kah? Ini kah press room? Oke, benar, ini press room. Oke, harus ngapain di sini? Ini tempat apa lagi? Oke. Saya kemana ini? Muter.
Oh, kita harus pancing monsternya ke sini terus kita press room dia dari atas. Oke. Kita cari dulu monsternya ya. Oke, ini bakal seru ini. Oh my god, dia ada di situ. Dia ada di belakang saya. Oke, kita masuk ke sini, bloop. Nice. Terus kita press ya dia. Dia udah masuk kan? Ya, dia nggak masuk, guys. Oke, ulang-ulang ya. Kita ulang. Kita... Hey! Kamu ke sini. Dia ngikutin saya kan? Jadi dia nggak ngikutin. What? Oke, dia udah masuk, kita press. Ya. Dia belum masuk, teman-teman. Oke, kita dapat jadi dalam. Dia masuk sendiri, guys. Kita press dia sampai mati. Bye bye. Kau akan mati. Oke, udah. Sekarang kita ambil kunci dari monsternya katanya. Kita dapat kunci. Dia mati, guys. Exit key. Kita berhasil kabur kah? Ini udah exit, terus saya harus ngapain? Naik ke atas. Kita naik dulu ke atas. Oke, masih naik. Kita ini di bawah tanah kah? Oh my god. Oke. Please, nggak ada monster kan? Udah kabur. Oke, the end akhirnya. Kita berhasil kabur dari monsternya, guys. Kita bunuh dia. Oke, setelah ini saya akan main Stay Alive Descent into the Dark 2. Jadi ya, kalian tungguin aja ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.